Sapa ingsun halaman 143 kitab Haromen. Sami'tu krungu sapa ingsun al-ustada ing guru ingsun tegese Aba Ali Ad-Daqa ya rupane Syahabu Ali Ad-Daqa hakian hari waka cerita aki an ba'din masyaih saking sebagiannya piro-piro guru besar agama anahu ing sak temene ba'din masyaih iku qala ngendika sapa ba'din masyaih inna ahlan nari satemene penduduk neraka iku ghalabas ngalahake apa syahwatuhu syahwati tahwa nafsune hawa kesenengane ahlu nar hamiyatahum ing pemantangane pelarangane napa niku ahli nar saking panganan-panganan sing bahayake panganan-panganan sing bahayake sing dilarang falidhalik maka karena mengkono-mengkono ghalabat syahwatuhum hamiyatahum iftadahu maka padha kamleh-leh tegese kamleh-leh niku nggih napa niku terbuka aibnya terbuka kejelekan-kejelekannya sapa ahlunar wa sami'tuhu lankrum sapa ingsun bu ing ustaz yaqulu hari ngendika sapa ustaz kelate ketika akhir ibadah maring sebagian ulama ahli tasawuf ana tashtahi ana tahara kepingin sapa panjenengan faqala maqalu jawab sapa ba'duhu astahi janjane kula ya kepingin walakin ahtami tetapi ne ngedai larangan supaya ingsun diramu mbak hawa seneng iki lagi-lagi ngajari kita untuk mangan ya mangan tapi aja ngentek mangan ya mangan tapi aja ngentek tapi nanti kini kok tak ajari tak kok ngentek ayo ya wis ana niki Syekh Pusyairi nate mireng gurune cerita tentang ulama-ulama riyin kiai-kiai gedhe riyin an ba'din masyayikh kiai-kiai gedhe riyin iku ana sing ngendika ngene inna ahlan nari ghalaba sawatuhum hamiyatahum wong-wong sing mlebu neraka itu pada dasarnya mergo syahwatnya itu telah mengalahkan larangan-larangan Allah terutama dalam hal makanan hamiyatahum niku ngoten di himah niku larangan atau pantangan atau panganan-panganan yang seharusnya dilarang niku diterjang di ghalabat syahwatuhum kepengen nafsu itu sampai iso ngalahke larang-larang Allah sampai tidak peduli pangan-pangan yang dilarang Allah itu tidak diperdulikan gara-gara nuruti nafsu niku umume berkisar pada makanan wong-wong sing mlebu neraka jadi kepengen mangan iwak babi turuti padahal iwak babi niku dilarang
kepingin mangan iwak kodok dituruti, padahal iwak kodok dilarang. Dunek sahabat terang ngalah no sengkerane itu larane Allah, berarti ketika Allah itu larang iwak babi kodok dan lain-lain, maka semua pada badijan ini menang nafsu nih, menang lho nafsu nih, enggak ya, menang lho nafsu nih sehingga itu sampai ada umpamanya menang lho nafsumu ini harus tak peduli urusan cewek ya tak peduli ya, ikut cewek sok urusan buju ya tak peduli, ikut buju nih sok nah, dibat kabeh urusan panganan ya tak peduli ikut panganan ya sok, baik panganan apa, sementing pengen mbak niku amiki ghalabat napa niku dia inna ahlan nari ghalabat syahwatuhu amiyatahu. Ibada dasarnya penduduk neraka niku mergo napa syahwate telah mengalahkan larang-larange Allah sehingga tidak menggubris. Nah, sehingga larang-larange Allah diterjang kabeh demi menuruti hawa nafsu ini. Validari iftadahu karena pola tingkah yang kaya melukui akhirnya dok keoleh-oleh Dewi, akhirnya dok isinan Dewi merebut rokok baru berangkat dari lorong masyar, ketika semua amal itu diperlihatkan dipertontonkan kepada semua manu kabeh dok ketika ujubin nalari kaya melukutoya itu ilmu maha nitis matai gawandeng supe jebulen ditehasin nah korupsi jebulen maling dan seterusnya iftal diperlihatkan tidak ada yang disembunyikan kalau neng dunia niki sewai kadang uang tu ngumpet-ngumpet nol ya sehingga ano istilah maling berbaju dasi atau apa nih oke domba berbulu serigala, serigala berdomba kok di mana ya enggak ada macan elek macan kan nah ini pun nanti besok diperlihatkan aslinya wa sami'tu yaqulu qila li ba'dihim ala tashtahi dan kula nggih nate mireng guru kaula niku jare saku jare sinarang kitab niki. Guru kauno Syekh Ali Adaka juga ngendika. Kila libani di sini ku ono salah si jine ulama di suri perso. Sah bosor di suri perso ni. Ditanya. Dulu ono kiai ditakleti ini. Ala atas tahi, yai. Jenengan boten kepingin bakso. Jenengan boten pingin sate. Jenengan apa boten pengen martabak? Jenengan apa boten pengen ngombe jus apokat dan seterusnya? Boten pengen buah durian, buah manggis? Ana tashtahi. Faqala astahi walakin ahtam. Iya ini ku wau suka dipameri pakanan beraneka menu. Coron sampeyan ngejak kiai ning kon. Napa restoran eh? Istirahat penuh kan orang apa ya makanan buah-buahan pun mulai oh ya emang mulai hubung-hubung ya itu rezeki dah ya kalau ingat tinggal mulai kan rasa itu ya oh ini enak ini ya ini saya akan rambu pak bebak sepuluh ini ya itu ya sentuhnya pakai itu nah ya nah rambu ya rambu. Mengenai lah guys, ala atas tahi, mau jenak bilai di sini, sing senang. Arab minum apa? Monggo. Arab minum ini, monggo monggo, terserah. Lu jawab aku loh waktu itu, prok karoiki. Itu akhirnya tiru-tiru. Astahi walakin ahtami janjani kula ya pengen tapi kula rak kepingin ngumbar nafsuku ketika menu sudah di depan mata ditarik mangan iki apa tur sing mari bebas ngomongi apa sesuka apa astahi janjani aku ya pengen nikmati
Orang mau pengen kopi karena apa tahu ini kok bangun. Orang mau iku yo pengen ini dari tapi walakin ahtami. Moso aku santri, aku harus berkiai kan tapi nak. Moso aku santri. Moso aku sudah santri kan jangan terus ujarin ya. Arku bernafsuku, arku aku apel. Jebetan ini aku karo pakai kan apa orang tu. Nanti nak ada. Jadi gini, jauh gini gini. Janjinya aku pengen, nih aku membatasi di diri. Ahtami ini aku coba bahasa kerennya membatasi diri. Sampeyan traktir kan gayane, gaya to. Mun mungkul milih napa? Ya. Milih sate, milih bebek goreng, monggo. Aja wedi ya nang aku ditik cek tipis iki. Ya yes, aku jane pengen. Walakin atapi tapi aku akan batasi diri. Tidak semua aku ambil, tidak semua aku nikmati. Cukup kopi dan tahu. Ngene ya, Pak. Hari Pak saya mau, saya mau. Nah, itu juga dia ono dasar ini. Waktu nak makan tiko, siapa ono model pun sih berpikir pupuk di traktir pun tenten. Ono ono, sudah ya Allah, kau ono berpikir kau ono, ono baru yang gudel beli. Ternyata setelah saya tanya itu kok enggak apa gratisan. Oke. Jadi apa mane sate sak porsi 10 dhewe wani paling ora jalu 15. Wis ngene jane ora bener. Jelas mboten? Bener. Kudune astai walakin ahtami. Jadi kalau pengen pemenang gratis. Tapi yo mau soleh. Apa? Nah, apa? Ngumbar wonak nafsu kok ya ora pantes merak kabeh nek kandang repot meneh waktu ana dene tiga jeneng bani iki mari semengkene ulama ana tasayyana ta boten kepengin panjenengan yai faqala maqdurin jawab so ba'du astahi kepengin sopan isun Allah Allah astai ingin to ora kepengin sopan isun. Iku jawaban yang super lagi, jawaban sing jos lagi. Ketika ana santri iku nraktir kiai ngene nggone istirane nggon makanan sing super lek, ditari monggo yai jenengan boleh napa kemawon. Monggo sesuka hati jenengan. Faqala dia menjawab astai ana astai. Aku pengin supaya nek kraping, penginku ki aku ora kepengin apa sing kok tari, nek judeg santri iki. Niki enten sepeda motor, enten mobil, enten griya, enten luas, monggo jenengan pilih yang penting. Aku pengen ku, aku kira milih ini. Nah ini sampai buat bingung santri ya. Nah, kira-kira jenengan iso orang yang jawab sih. Nah aku terus terang iso. Jawab sih yang pertama wis api, astahi walakin tami ini wis api. Dan iku astahi Allah tasahi. Pengen ku, aku kira kepengen. Aku kira kepengen apa sih? Kok tari gimana? Jadi tak tergoda. Nah, ini abot nih. Kalau awak ini nak mesti tarik, ini ngentai kan? Orang ditarik ngentai di tarik. Orang ditarik tarik lagi. Jangan begitu tarik rekor-rekor. Betul nak cuba ngentai. Kalau coba ya seno, gaya ni nak tarik. Enggak dikit. Betul. Cepundi, wah. Yang dulu ni tu memang Jawa Tengah, nih Jawa Barat bukan. Cepun tambah 6 contohnya. Yang dulu ketika Sopo Abu Nasr Adama, ada ni tetaing sun Sopo Bashar, Kiai Bashar lain mata ing dalam siji wengi. Tak mana ni kiai bayi sing mak plek nenggon otak itu lo ya plek. Fakultu mengkomatur sopeng sun. Mari kiai Bashar alhamdulillahi fakultu mengucap sun. Alhamdulillahi dari jaa bika ilai jaa bika. Alhamdulillah sekabian puji ikulilai kak dari Allah. Dari yang rupai dat jaa kamus teko sopa aladi bika
kelawan nekake panjenengan paring ingsun. Lakon jahanan yang di teman-teman teko ingsun apa kodun kapas min khorosan saing Cirebon. Nah ini yang kapas batal ngomong seko Cirebon. Fakhazanas kumongkol nuli nenun tomo mintal nenun pange dipintal kapas terus dipintal tiba-tiba dikait jadi opora hu ing kotnun sobar bitu anak wadon insun. Nah, tak maling insun sebab bintun ono ali makrifat gitu nge ben enak ya anak-anak anak wadon ing insun asli ya binti you know. Tapi ini gue redaksi ini gue al bintu ya sedih makrifat berarti ya anaknya sih ngomong gitu nge wabahat sudah ngatur sobar bintu hu ing kotnun wastarat natuku sopo bintu lana kanggo insun to krona insun krona ara insun lah mating sate kambing kan daging mana nih. Nah, ya terserah kok mana nih daging opo penting ara sate kambing sate ayam bebek goreng fatah turu mongko buka sopo fataf nopo fataf tiru fanaf nopo tak fataf tak nge fataf turu mongko buko siro indana ala ing sandingi ingse fakala mongko nuli ngediko sopo syekh basar kiai basar lau akal tak lau akal tu lamun mangan panjenengan lau akal tu lamun mangan sopa insun indah nanti ono ing sandingi wong suci akal tu mongko mangan sopa insun indah tu ono ing sandingi siro kape sumat nolah mongko nuli ngedigo sopa kie basya ani satem ing insun ikula asnahi nyekti keping sopa insun albading jad ing sambal terong ya jawa saran sambal terong itu terong maksud terong betah ya sambal terong jangan terong moseng-moseng terong ini sekarang semua apa sih penting ada terong gimana banding jad itu terong kok tambah jangan monggo sambal monggo tapi nah ini gue untuk mengaklok ini nanti sesuai dengan kesukaan kesukaanmu nah terong bakar sambal terong enak-enak kalau mana deh mangan yang pinggir WC tetap enak. Sarang kan ruangan cuma ada buah besi kursi marai kok. Ono PV nak ibu terong ini ibu dibakar nanti waktu menangis lah. Nanti ada waktu dibakar. Nah dicos. Mereka dia cedulan tu ya. Rasanya masya Allah. Nanti ampun ditangi nanti kalah. Rekomangan yang di pinggir Indonesia ya, mbak oh, ya Allah ger nanti mau Al-Badijah yang sambal terong mundu sini awet sangang awet pirang-pirang tahu sudah sekian tahun aku ngempet pengen makan sambal terong walam yak taufik lan ora ketapaan li gedingsun apa aku rumangan terong. Jadi ini bukan ketapaan, tapi memang sudah aku umpet sekian tahun sekian namanya. Fakultu mengkulin matur sopengsun inna fiha saktemen iku tetep indalem bintun albadin janu apa ono terong minan hanani kan halam. Fakala mengkongetiko sebasar basyai basar hatta yasmu sehingga bersih li kangguling ngesun apa hubud dunia hubud dunia hubud dabat jat senang jangan terong sambal terong di sini saya Abu Nasar ketamar niku nanti cerita atani basyarunai nata di sini niku kiai basar
bengi-bengi tau mertamu di rumahku. Jenengan bengi-bengi ya ngeleh di rumah kesamaran eh namun ini Pak Khairul ya gue mau dikuduki bilang kalau itu trik trik ngirim ya. Dari Basyar Nenata si bengi-bengi ku kaya Basar nanti rawu namu ini kulo sayang seneng ya wong sing namu kiai terkenal beda nih sing namu Pak Heri yang iki penggerak kemi ya itu. Akhirnya saya sini alhamdulillah jadi jahamika. Kan senengnya. Saya Abu Nasr atamar ketamun sebagai basar nikau beliau Abu Nasr niku nanti ke alhamdulillah ya Allah alhamdulillah segala puji kami panjang alhamdulillah. Allah di jahamika panjang sampun duke akan. Saya basar ke basar nonton indah engkau lo saking senang lakad jana tatun min kharasan estu kulo maum entes dapat kiriman dagangan rupa bantal saka Khorasan kok cebat Khorasan nanti aku rana tinggal nah itu Khorasan itu luar negeri kono kok ya wis ini ke tanah daerah yang Syekh Kusair ini kulo maum dapat dagangan berupa kapuk ya. Fahzatu albintu terus kapuk kiriman dari Khorasan iku mau sampai ke rumah kula dipintal ditenun oleh anakku digawe pakaian digawe selimut digawe kain wabahatsu terus dijual ke pasar dijual secara online dijual dititipkan di toko-toko wah model itu ini sih sak musim ora tapi wa start nang lahman wa tafturu inda hasil untung penjualan tadi fa start nang lahman jadi hasilnya ora kok sak modal-modale sing dijajan lha modale dijajan untung durung. Kurang dulu ingatkan. Untung dari hasil penjualan anakku wau kewe tuku sate kambing, kewe tuku sate sapi, kewe tuku sate ayam. Bukan sebuah sate lah. Janjane nubes kipulo sebagai orang tua anak kepengen nyenengke wong wong tua. Padahal turu aindana mula monggo yai basa dengan rahab imawan no. Jatai anaknya nukokno kiai Abu Nasr ini mergo ketamon Syekh Basar itu akhirnya disutra jatake Syekh Basar paham ya faktora la akadu indahnya dan akadu indahku Syekh Basar itu karam kiai orang kaya jenengan. Akhirnya jawab, orang ditawani langsung, yus nih maturun, maturun. Kemudian si nawani tuan rumahnya langsung, wah oh, beneran ngetengen. Ya kan lebih dari karena kucing. Ini kiai apa kok? Dia enggak tahu, akan terindah, itu akan terindah aku. Andai kata aku makan di seorang aku itu berarti makan di sekama. Ini aku mau naik kemahan Dewi, berarti lah nonton, ayo makan bareng. Makannya biasanya kalau naik namu. Namu ini pahal, namu ini kan tanya, karena kan ngecek mandal. Meskipun saya tak cek, kira itu lah. Pak ini, tak cek, mau ke sana-sana. Gitu. Dan ini, iya mau dasar, ini teniki. Karena kalau saya paham, paham tasawuf. Jadi perilaku-perilaku tasawuf, tak paham. Nah, akal itu indah hati, akal itu indah kemana, kondahat, DWA. Mau ke sana-sana. Jadi tuan rumah ini jangan gak. Lihat tuan rumah yuk nonton. Tuan rumah ini ku yuk batiri mangan. Nyonton makanan itu lo kadang-kadang yuk bareng ini mangan. Nah ketamu juga di makanan. Kecuali kalau memang saya sudah warap gitu. Saya izin. Tuh, paling enggak saya Tadu Siti. Terus benar-benar iso. Mungkin itu lo.
nah anu yo engke tinggal rumah atau gimana aku dari kota, tapi nek kita barengi berusaha untuk seger bensin tahunnya mana kok ilang sungkane nek iso ge tantu entek kapokmu masa oleh ada sumangkal inilah astahil badin jat mundusinin walanya tafib li akluhu sausnya mana kudu jaluk dibadiri gitu leh mangan mau jaluk dibadiri padahal sugatane sate daging tak ya seh basah ke basah malah nanti kok inilah astahil badin mundusinin waduh aku kue suwe ngempet pengen mangan jangan terong sambal terong ngoseng-ngoseng terong sing tak ngempet suwe ini suprono suprono sekian tahun dulu keturutan itu terong ini malah sugatan ini apa? Sate pripun ini walamnya tafli aklubu dan jelas ini bukan ketepatan aku mau makan kalau aku mau makan apa? Terong karena memang tak ingin ini, tapi nek aku mangan daging ini berarti ketepatan karena ini bukannya aku pingin ini. Fakultu innafiyah al-bidas minamlam. Akhirnya Kiai Abu Nasr mau matur, oh gue ngerti Kiai, nek jangan ngerasake sambal terong, jangan terong, museng-museng terong, mboten ngerasake daging-daging ayam, sate-sate niki opor ayam. Niko kebetulan di dapur anak kula wau nggih blonjo terong. Jadi jenis sarangnya. Faqala hatta yasuli hubul badabat. Setelah dijawab oleh Abu Nasr bahwasanya anaknya juga mempunyai simpanan sambal terong, oseng-oseng terong, jangan terong di dapur. Beliau kaya bahasa tidak langsung nyerobot estu, wastu estu, wastu surat mono, kaya model sampai tak wastu wastu nih awai matkul menggomong darah kaya kulo estu pun nah awai dene wis muni ngempet kan ngerti nih lalu ini gue tepat kalau sudah ngempet sekian tahun ketika nemoni sampai terong sing dikeping ini justru beliau jawab hatta yasuni hubul badan jat gege, apa tidak akhiri ya sambil terang aku tidak lagi ingin hatta ya suami hubun hubun dalam sehingga di hatiku tidak ada lagi cinta kepada terong di hatiku tidak ada lagi cinta kepada sambal terong nek aku seorang duero seseneng karo terong nggak tok no meskipun aku janjane sekian tahun sudah ngempet terong tapi nek aku iki langsung antero berarti aku nuruti kesenangan nafsuku. Oh, manganku tidak bagian daripada taat. Tapi nek aku mangan kungkul sambat terong iku, aku iso ngilangi rasa senengku sik karo terong. Dan kok berarti manganku semuanya akan bernilai ketaatan. Karena manganku sudah lepas daripada nilai-nilai syahwatun nafsi yang ada hanya untuk nikwatin ta'atillah dan kuat Allah ngabut di mana Gusti Allah matanya gue yura masih tapi nah begitu iso noto atine wis iso bayang-bayangan terong ini sirna dari pikiran lenyap dari hati baru monggo tidak lagi dan akhirnya yura ngetek-ngetek nego yang kiai kiai di sini dia. Nah arak ni lu naik soyo saya naik rai soyo tambah yang saya. Sami tu kerungu sampai nasud Abu Ahmad as Sahir ing ke Abu Ahmad as Sahir. Ya kudu hari ketiga sampai Abu Ahmad. Amaroni perintah yang sun sopa Abu Abdullah bin Khafif anu kodima yang tonyukai sopa yang sun untuk mempersembahkan sopa yang sun ilaihi marib Abu Abdullah kula laylatin in dalam sabat-sabat dino asyrah habbatin in 10 piro-piro bichar asyrah habbat di zabibin in 10 piro-piro bici anggur liiftari karena kanggo bukone
Syekh sinten Abu Abdul bin Hafid. Wada lailatan an idal siji wengi aswaktu welas pengsun. Alai ngatasi Abu Abdul bin Hafid. Fahamatu maqadawa pengsun ilaihi maring Abu Abdul bin Hafid khamsa asyarata ing 15 apane habatan biji. Biji napa wau? Biji napa? Anggur. Leres. Nah, biji anggur. Fanadara maka ningali sapa Abu Abdullah bin Hawif ilayya maring sun. Wa qala lan ngendika sapa Abu Abdullah bin Hawif. Man amaraka bihadza. Man uta sapa iku amaraka? Kaprintah sapa man ing sira bihadza kelawan dawa. Iki ikilah limonas napa biji anggur. Wa akalan dahar sapa Syekh Abu Abdullah bin Hafid asyara habatin ing 10 biji anggur. Wa taraka lan ninggal sapa Syekh Abu Abdi ing sisane, berarti 5 anggur gitu nggih. Riyen niku Abu Ahmad As-Sahir niku nate ngendika dan pengendikane dikrumu Syekh Quraisy. Kusairi. Syekh Abu Ahmad As-Sahir itu ngendikan tentang amarni Abu Abdullah bin Hawif anuqaddima ilaih kulla lalatin asyrah habbatin zabibin bin ibtarihi. Ngaitan tuh ya Syekh Abu Abdullah, kaya Abu Abdullah bin Hawif ini kan poso sabetino poso ujuna khulwah, tidak begitu membuka diri untuk bergaul kepada banyak orang. Tur yo ora kerja, ora nyambut gawe. Pokoke ndonga wiridan ngaji, terus pasrah karo soal makanan, pasrah njaluk tulung karo Syekh Ahmad. Kon jamin nang to nggih, kon jamin. Aku qaddima ilaihi kulla lailatin asyrah habatin zabib. Zabib di iftari. Ya Syekh Ahmad, kula niki kan basa terus. Ya sekalian ini ngeten iki. Jenengan kula jare dulu kersa mboten. Oh nggih, monggo. Napa insyaallah sanggup ya. Ini padha kiai niki. Ya ning sing siji sing Abu Ahmad iki memang ahli lapangan. Mane cara golek duit niku pintar, sementara Abu Abdullah niku ora patek pintar golek. Kula nek buka niku jenengan kirimi anu 10 anggur, anggur biji 10 biji. Tak kula damel buka. Kira-kira jenengan siap mboten saben dalu mboten niku? Oh siap ya. Siap. Jenengan kan hanya 10. 20, 40, 50. Sanggup ya. Mboten kula jare 10 mawon. Jangankan hanya anggur, apel, kurma dan lain-lain. Kula siap napa yang kanjeng arep pesen, napa yang jare pengin sanjang kula siap nggih. Mboten. Kula namung kepengin anggur terus 10 mawon mboten sakada-kada. Wa da tanaynat nasfaqtu alaihi fa hamaltu ilaihi 15. Terus pada suatu malam Syekh Abu Ahmad itu ndak tegel karo Kiai Abu Abdullah. Nek terus-terusan saben buka namung buka 10 anggur, ndak tegel. Loh, niki mbok buka tok. 10 anggur itu tiap malam berarti dibuka karo gawe sahur, dibuka boleh jadi 5 anggur ke sahur 5 anggur. Bagaimana bisa kenyang? Dipikir-pikir tidak mungkin lah. Wah, mesti ngetan no second anggur weh orang warak. Mesti wis madang se mangkok sepiring lawan jawane kudu tak tentu ya. Kalau sampai pas poso yo kola, yo sego, yo teh, yo kopi, yo jadi siji.
Dan ini cukup dengan anggur 10 tiap malamnya dibuat buka dan dibuat dewasa. Kiai Ahmad As-Sahir itu berpikir kayak gitu. Mesakno Kiai Abu Abdullah akhirnya diam-diam Kiai Ahmad Niki membawakan 15 anggur. Berarti dilebih 5 anggur dari pesene Kiai Abdullah. Kiai Abdullah bawa jaluk tiap malamin 10 anggur. Sementara karena saking welase saya mesake Kiai Ahmad memberikan nopo 15 anggur. Paham ya? Faradoro ibn ya. Nah, ketika saya bawakan 15 anggur, ternyata apa? Reaksi daripada Syekh Abdul itu gak senang. Delok ning aku. Tapi tatapan matanya bukan tatapan terima kasih. Bukan tatapan gembira rata yang kurang jenengan. Itu nanti kayak yang lewes yang gue pakai kan mata nih hilang. Ini ternyata tidak. Ketika berlebihan beliau fanatik ilahnya memandang saya yang memberikan oleh-oleh lebih banyak daripada yang dibutuhkan dengan pandangan kecewa. Maka laman amal kami hanya. Kok iso boni polas anggur itu sing akan sopo mendingan ini ngerti. Kalau dia berkata mat amal kami ada, kok kau bisa ngoli malas anggur kusin akan sopo. Nek aku kan gue ngakon jalur 10 anggur, kok dada kok gawe no limolas sing akan sopo. Wa akala ashabatin wa tarkal babi. 10 anggur tetap dipersembahkan mesti untuk negara ramai jodoh di delok 15 anggur. Terus mat amal kabiyana itu sopo sih apa? Terus akhirnya 15 anggur mau tetap sing didahar oleh Syekh Abdullah hanya 10 anggur sisanya dibiarkan. Mboten didahar, mboten didahar. Nah, jadi kan ada seorang dinuwi alhamdulillah. Seger nikmat, nikmat. Yes, ya iki pancen babe bab modho wong mangan. Dene kewodo ya pas gitu ya. Yaqulu nabi ko sapa Abu Turab An-Nasyabi, ke Abu Turab An-Nasyabi. Ma tamannas orang ngarep-ngarep apa nafsi awa insun, nafsu insun minas syahwati sangin pira-pira syahnya tari sangin pira-pira syahwat illa maratan aik lawan sambal ambaran wahidatan kang siji tamat nas ngarep-ngarep apa nafsi khubzan ing roti wa baydhan lan endhog wa ana hari utai insun iku fi safar ing dalem perjalanan di luar rumah. Maknanya gua fisawin di luar rumah. Fa'adatu moko pindah sopensun ila karyatin maring siji desa. Saya keluar rumah untuk mengunjungi sebuah desa. Fa'adama moko nuli berdiri sebelah itu ngadek sebelah itu wong suci. Saking salah satunya wong suci saking nopo penduduk desa sing tak kunjungi mau. Wa ta'ala kolan apa gandulan sewahid di kelawan insun. Terus membututilah wa ta'ala wa ta'ala kolan membututi atau mengintai sewahid di insun. Wa ta'ala muta sewahid hada utai kiki mengyukana ono semua hada iku ma'alusus orang bedanya karmaling alias iki maling teriak maling podo karo maling alias maling ditenyai maling fadorobuni mongkonuling mukuli sopo penduduk desa mau ingsun semaina ngajar ingsun semaina kelawan pitublo apane darwatan pecutane
Suma arafani mengkonuli kenal ingsun soporo julun wangana minggum saking penduduk desa. Fakala mengkonuli ngendika soporo jul hada utai iki iki wong iku abu turok hada utai iki wong sing kok arani ma ling terus kok ajar. Nah, makna ini kegampang ya makna nungunu utai iki wong sapa lah ya wong ya iki wong sing maling kok arani maling terus kok ajar bareng-bareng iku Abu Turab An-Nasyabai, kiai terkenal, beliau punya nama Abu Turab An-Nasyabi. Akhire wa tadaru lan podo jarung ngapura sapa penduduk desa ilaya maring sun Abu Turab An-Nasyabi. Fa'akhadhani mengkonuli nyekel ingsun sapa adul salah siji ne penduduk desa sing wis do ngajar ingsun mau ila manzilihi dijak maring omahe Ahad. Wa qadda marang nyubui sapa Ahad ilaya maring ingsun khubzat ingrati wa baitan al indah. Fakultu mongko matur sapa ingsun mucal sapa ingsun nafsi maring ati ingsun kuli mangano sira ba'da sam'ina ing dalam sang musih itu 70 apane terotan pecutane. Nah niki Kiai Abu Turab An-Nasyabandi iki ngendika cerita tentang napa kejadian yang pernah beliau alami tragedi pengalaman di tragedi ini lho mana. Alah aku naik takon gue harus jauh di ini. Pak. Dijali rombok oleh. Jadi ya. Tragedi cinta. Jadian cinta opo. Jadi Ki Abu Turab An-Nasyabi pernah bercerita pengalaman pribadinya. Ya, gitu deh ya. Pernah bercerita pengalaman pribadinya. Nah, ya nek cas kuadu dur kok dijak bahasa ora bahasa ya jak pinter ya. Ini ubah SD rekane arek nang menyerap bahasane sampean ya. Malah keserap. Arek nyerap malah keserap. Ma tamanas nafsi minas syahwah illa marratan wahidatan. Kiyamu turam an-nasyabi nanti ngendika ma tamanas nafsi nafsuku atiku tidak pernah berharap dan untuk mau dari sekian keinginan-keinginan untuk makan ini dan itu hanya satu kali dalam hidupku. Jadi aku selama hidup ini orang tahu kepingin makan sing aneh-aneh. Hanya satu kali saja aku kepingin mangan aneh. Orang kepingin mangan iki iku, orang kepingin mangan sing aeh-aeh, orang kepingin mangan sing ora-ora, orang kepingin pape tapangan. Tapi dalam hidup hanya satu kali dari kepingin sing koyo ngene. Kepingin mangan iki, kepingin mangan soto, kepingin mangan bakso, wis pernah satu kali. Ana awake dhewe ya. Berjuta-juta kali. Tapi keturunan tane belum satu kali. Ini berjuta kali keturutannya satu kali. Tamanat khubzan wa beda. Terus yang dikeping ini ngumpung makan roti kalau dong. Nah, kalau saya ini diringkes nama martabak. Sintap belakang roti kalau dong nama. Hah? Miza. Apa? Ya, biasanya tidur di ngarep di luar. Dan roti kalau dong. Kue Bandung karo martabak dah sorelah. Biar ini mesti nanti cara bungungan semprol. Hanya beli gaduh-gaduh nong ini dulu ya. Tentu saya ingin pangannya semua kayak jebedar jajanan yang penggantian kau tapi aku rak pingin belas orang jajah belas. Aku mau pingin rong panan tok iku yang kisah dalam hidupku pengen apa martabak karo kue bandung.
Yang Pak Heri, Pak Heri. Hubzan berarti kayak Bandung, apa? Bedon itu berarti Marta. Ya saiki bahasanya kan itu. Pak Heri mandung-mandung kan. Iya ya. Wa ana fi safarin fa'adaltu ila qaryatin. Dan pada waktu itu memang aku dalam pada waktu dalam kondisi pergi berpergian keluar dari rumah, terus aku sampai ke suatu daerah di Solo. Aku itu biasanya nih Cirebon berapa tak ada jajan, terus dolanin Semarang jajan wakeh. Jadi aku pengen, tapi nih turuti dikutai. Ya wis, ambil tek wae iki sing iso nyandak martabak karo Bandung iki. Kabeh ta tuku ramuan. Cekel dekat ku. Wah, tekan kok. Fadzaat iki kare faqama wa'idun wa ta'ala qawmi. Terus aku mlaku mergo dhewe sing kenal masuk ning Semarang. Durono sing kenal dan mencuriga orang asing kan biasa dicuri gini bukan yang modele pelinak pelini wong kepingin kan pelinak pelini gitu wanti macam geng macam cemar tapi aku bilang waduh tulisannya toy ditutup wah boleh boleh semakin curiga kan jangan kan orang wong pelaku durung kenal coba jangan tuh kan dicurigai, mencurigakan. Siaga satu ada orang mencurigakan bi asbar. Aku fakoma wahidun buat ta'ala kopi. Fakoma bergegas sama wahidun buat ta'ala kopi. Jadi ono sarasin sinipong dari penduduk desa itu bergegas membutuhkan tuku, siap HP nanti tuh jadi, ya. Foto juga dikirim ke grup-grup sebelah. Begitu tenang. Waqala hadza kana ma'an usus. Berkoplinya pelingu gede martabak karo kowe Bandung mau diki ora mesti buka waduh tutup lihat tambah semakin curiga semakin curiga akhirnya mau sing bus itu ngomong ada kana maling maling ono mah maling coba kayak gitu wong desa dibunuhi ngono kira-kira metu ba metu kabeh gitu nggih metu kabeh maling 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 fadarabuni sab'ina darah. Akhirnya penduduk desa itu keluar dari rumah masing-masing mengepung saya, bondol saya, ngacar saya. Saya dipuajar cuma pecut sampai 70 kali pecutan. Tempiling ping 70, jua atas ping 70, kalau saya ingin pecut orang harus yang duri saya ingin ya. Jua atas ping 70, cepriet, cepriet. Ya Allah, terus mata, gara-gara kepingin apa? Martabak karo kira-kira dia kepinginan turun kelakon perkopinya bilingu malah itu ini apa hati-hati sampai anak ini kepingin sampai anak ini kepingin pikirannya batuk karo turun-turun pokoknya pengen sing elek nambah nolah-nolah nolong konangan borang semakin dicurigai sumarofani rojong ini untungnya karena Syekh Abu Turab iku wong terkenal ya, terkenal akhire ana sing ken. Lah itu dari nasibe sampean ora terkenal kan remuk tenan. Ya, diwajar wong sak desa begitu wis memer entuk 70 pecutan tuk jote sampe pirang-pirang ana wong sing teko. Waduh. Muhammad. Iki dudu wong sembarangan iki dudu maling salah tangkap kamu. Salah sasaran, salah tanya, salah razia kamu, polong, polong. Cara polisi ya, goblok. Karena salah tangkap banyak terus jadi kan. Orang raidat diarani sing edat diarani wah. Sing salah masuk penjara.
yang benar masuk penjara, yang salah bife. Bebas berkelana esbar. Untuk orang sing kena kiai Abu Turok, jadi pelaku sekian mil sekian jauh, cara wong Cirebon kaya ini. Mergo wong Cirebon iku mau terkenal ora wong Cirebon sing iki. Nek sing iki arep wong tenang. Ya. Ora wong sing terkenal mungkin go. Ya Isa'il to, ya Buya, semoga Yahya kan terkenal. Mau mak bareng Buya Yahya iki ngawur matamu go iki ndidikan iki. Jiwan-jiwan delok ngawur. Lumayan, buka YouTube, buka video, podo, jadi ini lo jak selfie. Baru percaya wadadaru ilaiya. Penduduk agung selebihnya itu do jaluk ngabu. Ngabu ya Allah, jadi ternyata kiai itu ya iya betul, masya Allah. Selama ini kula hanya mendengar nama jenengan yang begitu menggema, menguasai alam jagat medsos jaya di udara. Ini nanti saya ke zaman radio, saya ke jaya di medsos. Belum pernah menyaksikan bertemu langsung. Selama ini hanya wong di radio banyak banter-banter zaman itu. Mungkin tak gambar nol ya, nah, saya kan ngapro. Yesus. Yo ngapro tak wis kadung remuk raiku iki. Jer piye timo kepengin apa perkara kepengin napa martabak karo kowe Bandung. Ya Allah. Fa akhadani hadu ila manzilihi. Terus ada salah satu penduduk desa itu memegang saya, merangkul saya, diajak ke rumahnya minangka hormat lan saati. Mun yai monggo dene kula nanti jenengan satu-satu serien, setiap serien dengan dalam pulau kerana melihatnya, kerana pesatnya dirawat, dikai terbang, dikai zodiol, dikai jamuan jangan, ini jajari piti tangga kok bisa ngomong, kok mencurigakan piye belum ini jajari mau kepingin gue kue Bandung karo martabak, mau ini bisa kurang mau ini, kaya-kaya disini kan bertempat didik desa kan lagi disik dong ya sampai kayak ukur-ukur wali kan biasanya ini desa-desa disik itu. Oh ngoten ji nggih mangke kula goleki napa goleki martabak karo anu Bandung waqad dama ilayya khubzan mubaydan akhire wong iku mau sing ngajak wong sing ngajak aku ning omahe nyuguhi aku martabak karo roti Bandung ngono ya. Waktu tu nafsi setelah aku dapat suguhan martabak karo roti Bandung, aku berkata kepada diriku sendiri kuli pada sam'ina darah wis iku cekem niku. Ini kan dalam rangka meleh-meleh ke diri sendiri. Wis iku cekem. Nanu. Apa? Martabak karo roti Bandung. Mudah lah kekadar kepingin badak martabak karo tim Bandung badak di wajar mongsa kampung ya saya ini matau cekan sawarmu tapi ini suami mangkle karo nopo nafsu broto gara-gara di kepinginan ini waduh dimulai-mulai no dewi saya tuk-tuk no nah, tapi asalnya lah kepingin wok noke ini suami berdeke karo nafsu ini malu ya gara-gara aku nuruti dapur aku kepingin aku diwajar wong sah aku wis iki ya ya remangan martabak karo roti Bandung tidak diajar wong sah ampun ya mulo iki intine kon ngati-ngati nek soal pakanan kon ngati-ngati soal hal-hal sing berkaitan dengan mulut dan napa weteng jangan diumbar sedemikian rupa mungkin-mungkin manfaat al-fatihah.